keuntungan juga nggak sih istilahnya, kalau ada sesuatu yang disuka pasti langsung dibeli gitu, terus tiba-tiba oh iya aku harus nyisihin. Enggak sih, itu dia karena udah mungkin kayak udah ada di benak gue bahwa ya sekarang gue udah punya keluarga, anak, itu dan hilang. Bukan hanya hidup gue aja sih yang lebih penting, mereka malah. Barang yang dijual apa aja sih? Ada di. Termasuk koleksinya. Oke. Okay. Kamu sendiri udah diajarin nabung sejak kecil mungkin? Tuh, sama udah nabung belum dari kecil? Tanya mau. Kompil sendiri dulu pas kecil diajarin nabung pertama kali orang. Itu gue udah sebenernya. Itu karena kamu punya celengan apa kok ini? Berarti emang mulai menanamkan menabung sejak kecil sama anak juga? Karena saya juga sama orang tua saya seperti itu gitu. Jadi ya penting aja sih maksudnya buat dia tahu. Bahkan Atika ngajarin dia juga kita kayak print uang terus kita laminating dari kertas gitu, maksudnya aku ngajarin sama lo hari ini ada uang revisi ketika kamu mau beli ini pakai ini, ada di rumah banyak banget untuk dia apa ya, belajar bagian dari dia belajar untuk dia mengenal banyak hal. belum ada film baru. Kalau yang terakhir selesai syuting baru sekitar 2 minggu lalu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, itu kayaknya tayangnya Januari 2020. Aduh enggak sih, seru soalnya sekarang lagi diberikan tugas, enggak tugas sih, kayak pengen mau challenge juga. Nanti kalau lagi syuting kan di Malaysia udah hampir sebulan, terus udah harus sama bareng sama Indi aja deh berdua. Travel nggak sih, pengen ketemu mama aja kok, lagi jauh. Kangen nggak sama ibu? Kangen, tapi tiap hari video call. Kangen ya? Kerepotan nggak ngurus sendiri mas? Lumayan, tapi seru sih. Yang bikin seru apa sih mas? Ya maksudnya bisa, kadang-kadang kan lebih banyak kan Atika yang hands on gitu kan. Bisa ngerasain aja posisi Atika gitu. Gak gampang juga ya jadi seorang ini tuh. Lumayan. Apalagi usia-usia segini kan dia lagi banyak. Satu banyak eksplorasi, terus kedua juga bicaranya juga udah mulai pintar gitu, jelas. Udah banyak lah. Udah tahu maunya apa, udah tahu apa yang gak mau ya. Kamu sukanya apa? Apa? Makasih Mas Rio. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.